pada semangat banget, lebih semangat dari saya malah. Bu, lawan bu, kita dukung gitu. Malah kemarin kepengen demo semuanya. Satu, ini kan udah merusak nama baik saya, keluarga besar, lalu bagaimana dengan konstituenku? Itu harga diri mereka, nama baik aku sebagai wakilnya itu berapa harga diri konstituenku 700 ribu orang? Belum lagi DKI Jakarta 10 juta orang, ya kan? Nah itu. Nah, kalau ditanya duitnya mau buat apa, kalau misalkan sampai menang ya, didoakan. Saya doain. Ya, itu memang aku udah mikir dari kemarin kan memang aku di dapil tuh udah ada program mau bikin pusat UMKM, pemberdayaan dan pendanaan UMKM. Cuman kan sampai sekarang memang masih belum ada modalnya ya, belum ada uangnya. Nah, kalau ini sampai dapat 1T, aku pakai semua sih. Kait apa adanya jadwal pemanggilan besok seperti gimana? Kayaknya belum ya, setauku dari tim legal 24 November kalau nggak salah. Tapi nanti udah dekat-dekat kita konfirmasi lagi. Kalau untuk persiapannya sendiri seperti gimana sih nanti untuk menghadapi sidang? Persiapannya semuanya di tim legal, mereka lebih tahu lah. Bukti-bukti yang akan disiapkan nanti? Wah, udah jelas itu, lengkap, tenang aja. Kak, dengan ada kasus ini, itu sekarang kan bahas anggaran juga, kira-kira fokusnya tersita nggak? Nggak sih, nggak. Ini permasalahan sama PSI bukan ini ya, menurut saya bukan sesuatu yang penting, biasa. Ya biasa aja. Yang penting inilah anggaran 2022 buat DKI Jakarta. Oke, kalau Kak Yani sendiri di komisi apa? Aku sekarang pindah dari komisi D ke komisi A. Fokusnya apa nih komisi A? Ini kan pemerintahan ya, jadi memang kalau aku kebanyakan dari pelayanan publiknya mungkin harus ditingkatkan karena memang banyak di dapil aku pelayanan publik menjadi salah satu apa masukan gitu ya, banyak yang komplain. Terus udah gitu sama bagian penegakan aturan dan tata tertib di DKI Jakarta ya, bukan di internal DPRD. Oke. Nah, kalau untuk warga sendiri sejauh ini gimana sih ketika ketemu langsung dengan Mbak Viani, terutama dengan melihat permasalahan yang ada dari Mbak Viani? Nah, kemarin terakhir kan sejak ada permasalahan pemecatan ini, kemarin sempat turun ya, Sosperda.